Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield tu. Bani Tamim. Kita nak sebut ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur? KL. Ringkasan bagi Johor Bahru? Ringkasan bagi Tanah Melayu? Tamim. Tamim. Ringkasan Tanah Melayu. Tamim. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Tamim. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mereaction sebuah video pemegang panji hitam timur Syekh Abu Zaki Asanggafuri. Singapura ya guys ya, Asanggafuri berarti dari Singapura ini ya. Ini daripada perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapakah pemegang panji hitam timur? Apakah Indonesia dan juga Malaysia ataupun bangsa Melayu itu sendiri guys ya. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Bani Tamim. Benderanya berwarna hitam dan pemegang benderanya ialah seorang anak muda yang akan datang dari timur. Datang dari timur. Ya, kita nak ulang muka surat 20. Datang dari timur. Datang dari timur. Anak-anak muda datang dari timur. Timur tu mana ya? Yaman pun timur, Mekah, timur Madinah. Tapi ada timur lagi tak? Ada timur lagi. India pun lagi timur lagi daripada Yaman. Ada lagi timur lagi tak? Ada. Kita pun timur. Dan kita boleh dikatakan terpaling timur. Kita paling timur. Baik, dan di antara kita ada lagi satu. Uzbekistan, Kazakhstan, apa tu lagi? Itu Taliban tu apa grup namanya? Afghanistan. Semua tu di atas kita semua. Tu pun timur juga. Tu timur juga. China pun timur. Afghanistan timur. Tetapi kita terlebih timur. Kita terlebih timur. Kalau nak tengok geografi lah. Kita terlebih timur. Dan dia timur tapi dia di atas. Nama tempat tu nama Asia Barat. Kita timur. Dan timur betul-betul timur. Di khatulistiwa. China pun timur. Tapi China timur laut. Kita timur sahaja. Timur semata. Kita timur sahaja. Ini kita harap ya. Bukan kita bilang kita lah ni Bani Tamim. Bukan ya. Mengatakan kita pasti Bani Tamim tu pasti kita berdosa ya. Boleh dikatakan dosa lah. Sebab kau mentakwil cakap Nabi tanpa... tanpa belum faktanya. Tengok saja. Harap boleh. Mudah-mudahan kita. Tengok kok cocoknya macam kita. Jadi kita bersedia. Jadi kita bersedia. Boleh. Tapi mengatakan pasti kita. Kau pula boleh paksa betul. Nabi bilang paksakan kita pulanya. Itu maksudnya ya. Tapi kita nak tengok. Ada kemungkinannya ke tidak? Jadi kita tidak bersedia ya. Ada kemungkinan. Allah bebas ya. Nak jadikan siapa pun Allah Ta'ala bebas ya. Zaman-zaman dahulu kala Allah Ta'ala nak latih fulan jadi Nabi. Bebas tak? Na'udzubillah. Ha? Orang Allah Ta'ala jadikan pulan Fir'aun. Bebas tak? Allah Ta'ala nak jadikan kita ni Bani Tamim. Bebas tak? Could be. Siap sedia saja. Bukan kita Bani Tamim. Ya, kita support itu Bani Tamim. Kita dah nak, kita tahu ciri-cirinya. Ha? Timur. Kita timur. China pun timur. Tapi kita timur yang timur semata-mata timur. Dan bahkan ada riwayat kita akan berperang dengan orang China pulanya. Ha, jadi maksudnya kalau tentang timur saja, yang markahnya paling timur ni siapa? Kita ya. Baik. Janggutnya tipis. Ada satu lagi. Janggutnya tipis. Warna kulitnya ada sedikit kekuning-kuningan. Kebanyakan orang kita kalau yang banyak yang gelap, banyak hitam legam ke, banyak yang sawo matang. Sawo matang ya. Sawo matang tu ibarat mulut kalau tak ke sawo matang tu macam buah dah masak lah, dah masak. Kalau belum masak sangat dia kuning lah. Kuning ya. Kuning, kekuning-kuningan. Kuning-kuningan tu bermakna could be kekuningan tu orang putih kalau sebut yellowish. Could be yellowish tu apa tahu. Okay. Bukan kerja yang kepandang kekuningan tu putih kekuning-kuningan. Okay. Merah kekuning-kuningan pun boleh juga. Coklat kekuning-kuningan kan pun boleh juga. Sebab okay. Kekuning-kuningan. Kulitnya, warnanya
kekuning-kuningan, ada sedikit kuning, kuning sedikit kuning, maknanya kekuning-kuningan. Kekuning-kuningan, putih kekuning-kuningan, Cina. Merah kekuning-kuningan. Oren lah warnanya. Ha? Apa? Apa? Brown kekuning-kuningan. Kalau brown kehitam-hitaman, brown gelap. Afrika. Brown kekuning-kuningan, ada kuningannya juga tak? Dan brown tu warna tanah. Warna tanah tu memang warna aslinya. Kekuning-kuningan. Siapa agaknya? Jadi kita ada kekuning-kuningannya juga tak? Ada, Ada. ada kekuningannya ya. Baik. Kemudian satu lagi warna kuningnya. Lagi apa tahu? Janggutnya tipis. Ha, sekarang lagi satu. Kita dengan Afghanistan janggutnya mana lagi tebal? Kita tengok janggut siapa lagi Janggut tebal? tipis Agak guys. janggut kita ke janggut Tipis Afghanistan kan agaknya? orang-orang Indonesia, Sekali orang-orang pandang satu Malaysia. orang tak tengok mukanya lah, tengok janggutnya aje. Orang tahu mana 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 mana, mana Bani Jawi, Oh iya. mana Afghanistan. Tengok janggut pun sudah kenal. Janggutnya tipis. Allah, ini semua ada hadisnya ya. Semua kifahmi tukil ni semua ada hadisnya. Tuan-tuan simaklah sendiri cari hadisnya ya. Apa? Janggutnya tipis. Namanya Syu'aib bin Salih. Ah, wallahu alam. Kalau betul-betul nama tubuh badannya Syu'aib bin Salih lah dia. Ataupun could be namanya memang Syu'aib bin Salih. Tapi gelarannya selama ini namanya Martoyo bin Kartopo. Mungkin tak? Mungkin. Mungkin. Ha? Ataupun namanya apa? Abdul Ghani bin Osman. Tetapi jiwanya, jiwa Nabi Syu'aib dan bapaknya si Osman tu soleh orangnya. Syu'aib bin Salih. Allah. Gelarannya. Could be tak? Itu nama kerohaniannya. Could be. Tentang nama ni kita jangan heran sangatlah. Tentang nama ni could be anybody. Oh, nama kau kawan kita dari kecil. Oh, nama kau Osman ya. Setahu aku nama kau Dul. Tak tahu aku nama dia Osman. Betul tak? Ha, begitu ya. Ha, tentang nama tu kita tak tak apa, boleh kita tak, nafikan. kita tengok nama boleh macam-macam makna ya. Betul. Anak muda ini bergelar pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Tamim. Ya. Baik. Bani Tamim. Tolong ambilkan shield tu. Kena bangun. Ah. Bani Tamim. Kita nak sebut. Ringkasan bagi Kuala Lumpur apa? Ringkasan bagi Kuala Lumpur? KL. Ringkasan bagi Johor Bahru? Ringkasan bagi Tanah Melayu? Tamim. Tamim. Ringkasan Tanah Melayu. Tamim. Takkan aku nak tulis Tanah Melayu besar-besar. Tamim. Ringkasan bagi Tanah Melayu ialah Tamim. Apakah orang-orang Melayu? Wallahu a'lam. Tamim. Loh, namanya kok sama. Namanya kok sama, ya. Namanya sama. Harus tak? Ya, harus. Dan di situ kan ada sebut Bani Tamim satu. Bani Tamim orang Yaman. Yaman pun ada Tamim. Yang kata orang Muhammad, apa, Tamimi. Tamimi itu semua ada Bani Tamim punya orang. Mungkin dia? Mungkin dia. Kalau dia, ya, kita tolong. Walau siapa pun kita tolong. Kalau kita, kita kena bersedia. Kita kena bersedia dengan persiapan ini. Ya, kita kena bersedia. Sedia macam mana? Rohaninya dulu. Sebab apa, kita akan bersama Mahdi yang zuhud. Mahdi tu nanti dengan siapa lapornya? Isa, Nabi Isa punya zuhud, Nabi paling zuhud, Nabi paling tawaduk. Nabi Imam Mahdi sama Nabi Isa pair. Ha? Pair dekat dia pair. Maka yang nak bersama dengan kedua ini, kau kena agak-agak kau kena baca macam mana sifat Nabi Isa, kau kena baca macam mana sifat wali-wali, baru kau cocok. Ha, itu di atas persiapan pertama. Pedang keris, pencak silat, yes itu nanti, tapi but not the main thing. The main thing, yes. Kalau tidak nanti kalau belajar pencak silat, kalau belajar keris dan pedang dan panah, kau tapi tak ada rohani, kau bahkan kau panah Pak Mahdi nanti. Betul. Kau perang dengan tentera Mahdi nanti sebab kau tak bersama konsep dengan dia. Kau akan keluar dari barisan nanti. Ha? Jadi persiapan. Baik ya. Jadi kena tengok, no, namanya kok Bani Tamim ya. Kok sama ya. Dan dia mengetuai angkatan tenteranya yang akan menjadi tulang belakang kekuatannya. Ha, tentera Mahdi dan di kekuatan tenteranya. Betul ya. Mereka akan masuk. Mereka akan masuk ikut. Sekarang kita tengok ya. Kalau saya tengok, kalau di Palestin itu semua tu sekarang lah ya.
di Mekah, boleh kita harapkan orang Arab jaga Mekah Madinah tak? Tak boleh haraplah dia rosakkanlah, dia jogetkan Mekah Madinah lagi lah. Yang keliling-kelilingnya Arab yang lain pun senyap tak boleh bersuara lah semua tu. Ha? Semuanya susah nak kita nak harapkan. Allah. Apa? Kalau di Palestin kita nak harapkan dah negeri Mekah sendiri dia buat joget, maka Palestin dia heran. Pasal dia buat tak senonoh sebab waktu orang berani buat kurang ajar dengan Palestin. Ha? Dan kalau orang Palestin sendiri pun rasanya mereka tak kuasa nak merdekakan kota Palestin. Sebab mereka sekarang dah 2/3 di bawah orang-orang kufar. Dan mereka comfortable di bawah sana. Mereka dikasih IC, mereka dikasih pasport, mereka live so happily, comfortably di sana. Mereka tak rasa we need to do anything. Dia dapat gaji bagus dengan pasport dia, mereka boleh pergi ke mana-mana sebagai pasport bangsa itu. Ha? Kalau yang 1/3 pun payah dan susah dan begitu begini. Ha? Dan dia kalau dia nak lawan pun yang dalam 1/3 tu kerana nak pertahankan tanah. Pasal nak tutup bila bapak dia kena bom. Pasal nak tutup bila apa abang dia kena tikam. Semua kita pergi sana, kita tengok begitu. Agak-agaknya kalau dan pergi sana di samping nak bela itu tuntut ini itu semua, kena ada apa niat. Niat apa semata-mata kerana Allah Ta'ala. Dan caranya kena betul. Cara betul apa? Di bawah imam. Di bawah imam. Agaknya kalau satu kaum yang pergi sana, kalau bangsa Bani Jawi kita pergi sana, agak-agaknya ada ada apa ada ciri-ciri kita yang layak di sana. Kita pergi sana kerana nak rampas tanah. Kita pergi sana pasal nak claim kebun kita balik. Kita pergi sana nak tutup bela atuk kita. Kita pergi sana kerana apa? Kerana Allah. Kerana Allah. Dan kita ikut prosedur siapa? Prosedur imam. Imam bawa kita pergi. Ada ciri-cirinya kita tu nampaknya menepati. Dan tanpa kita perasan, sekarang orang Melayu kita ni menjadi tulang belakang umat Islam tu. Ada kita dengar pelarian Jawa pergi ke Syria. Ada kita dengar pelarian Melaka pergi ke pergi ke Iraq. Ada kita dengar. Tapi sebaliknya ada tak kita tengok pelarian mereka di negara kita? Betul. Bukan setakat lari sempat bikin restoran Arab lagi. Betul ya, betul, betul sekali antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi di sini dititik tekankan kepada Melayu ya. Kalau kita lihat Takmim itu artinya Melayu ya kan. Allahu Akbar. Banyak lagi ya, kalau di KL tu ada restoran Arab, kedai Arab, pasar betul, mini betul. Arab, semua Arab lah, kayak Arab pulanya. Allah. Tanpa kita sedar rantau kita ni mampu memelihara apa yang jadi menjadi apa penyelamat bagi kaum-kaum kita. Not only they can stay here, they can survive here, they can comfortably live here. Ha? Orang-orang Melayu kita, subhanallah. Pulang belakang. Tak kita sedar ya Allah Ta'ala yang atur ini ya. Baik. Mereka selalu berpakaian putih dan kopiah mereka warnanya hitam. Kalau pergi tengok majlis-majlis maulid, majlis-majlis haul, kebanyakannya pakai warna apa? Cuba buka internet sekarang. Haul, maulid semua. Pakaiannya warna apa? Putih. Putih. Dan pakaian, dia hadis Nabi kalau cakap satu, boleh jadi satu macam ayat Quran. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu ketika mati. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu di akhirat nanti. Tapi dalam satu ayat. Macam hadis Nabi, sebutkan pakaiannya putih, songkoknya hitam. Pakaiannya putih dalam pergi majlis-majlis. Indonesia, Malaysia gitu. Songkoknya hitam kalau berhari raya. Hari raya songkok apa? Hitam. Songkok kita tu, songkok Melayu warnanya apa? Kok songkok hitam? Kita sebut songkok itu songkok apa? Songkok kita ya pakai hitam. Raya, kita pakai songkok Melayu tu kita pakai songkok apa? Kalau kilo orang Melayu kata bilang, dia pakai songkok. Otak kita pakai, kalau kita songkok aja tanpa sebut songkok aji ke kofiah ke, bayangan tak kita beda, apa? Hitam. Hitam ya, songkok hitam kita kan. Songkok hitam. Dan bilang, dan di Indonesia juga guys, songkok ya hitam. Ya setahu saya dari kecil sampai sekarang, tolong ambilkan songkokku itu, berarti ya udah hitam. Mudah gitu. Belum songkok hitam, belum songkok kita saja, hitam lah. Macam banyak ya, macam samanya ya. Cuma tak ada, dan bangsanya itu pun, sukanya makan pisang goreng dan kuih koci. Itu aja tak ada sebut ya. Tapi nampaknya apa? Nampaknya kok macam banyak ya kita punya. Kita banyak sedia. Allah bebas nak pilih siapa. Ingat kita Bani Jawi, Bani Tamim ini spare tire dalam dunia Islam. Mereka nak kacau Islam, mereka kacau negeri yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang perkasa-perkasa, Allah. Yang garang-garang di Timur Tengah sana. Bani apa rantau kita boleh kebiarkan. Mereka ingatkan kita macam tak ada ke mana. Tahu-tahu kok kita survive, kita boleh mantap. Kitalah spare tire dunia Islam. Spare tire, kalau orang kalau nak anyai kereta, dia cucuk tire ke cucuk spare tire? Cucuk tire lah, dia cucuk tire, dia pancitkan tire. Spare tire di mana? Di luar ataupun tersembunyi? Tersembunyi. Besar atau kecil?
kecil ya. Orang nampak ke tak nampak? Tapi kalau tayar bocor apa semua, spare tayar keluar boleh bergerak tak? Bergerak. Boleh bergerak. Ha? Boleh bergerak. Kita spare tayar. Ha? Maka mereka sempat kacau kita. Cakar kita. Cengkam kita. Konyah kita. Telan tak sempat. Telan tak sempat. Ha, begitu ya. Di malam hari, bagi pendeta yang khusyuk beribadat pada Allah Ta'ala, Alhamdulillah masih ramai ya. Kalau di Jawa tu saya tak tahu ya. Kalau di Batu Pahat ni masih ramai. Kita dengar grup sini, grup Kaifulan sini, grup Madrasah sini, grup Pondok sini. Kelantan tu mungkin juga ya, wallahualam ya. Masih Fatani tu, masih mengamalkan tarikat dengan wirid dan zikirnya, dengan ibadatnya masih ramai. Yang ahli-ahli munajatnya kalau malam-malam hari semua. Dengan mauludannya, semua itu kan malam semua itu ya. Betul, betul. Di Jawa sendiri masih banyak istilahnya kegiatan-kegiatan zikir bersama, ya kan, tahlil bersama dan lain sebagainya. Di Jawa itu masih ramai, ya masih ramai sekali, ya, terutama istilahnya di Jawa Timur, ya Jawa Tengah juga banyak. Jawa Barat saya kurang tahu karena memang cuma Jawa Tengah sama Jawa Timur gitu kan. Jawa Barat saya kurang tahu, tapi kalau Jakarta dan lain sebagainya masih banyak kajian-kajian, masih banyak zikrullah di malam hari ya. Banyak orang berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, masih banyak. Masuk malam semua tu ya. Dan di siang hari seperti singa yang lapar, kejar akan musuhnya ya. Allah. Maju ke depan menyerang musuh dengan tidak mengenal arti takut dan mundur. Itu selalu yang saya cakap lah ya. Berarti kenal takut dan mundur. Baik. Kerana ada tiada kenal takut dan mundur, saya nak minta eja. Siapa pandai eja di sana? Kalau siapa boleh pandai eja, kawan-kawan ada yang di sana, cuba eja perkataan takut. Kita nak tengok kita suit ini punya itu tak. Cuba eja takut. Cuba eja takut. Tak, kaf. Eja takut. Eja takut. Tak. Eja takutlah. Eh takut pula nak eja takut. Eja takut. Apa aja eja? Maksudnya? Ah, kalau eja takut, T-A-K-U-T bukan. Salah, itu bukan eja takut, bikin T-A-K-U-T. Habis ta'alib kat wauta pun bukan. Kenapa? Ah. Takut tak boleh dieja. Kerana perasaan takut tidak ada dalam bangsa Melayu. Maka tidak boleh dieja bagi bangsa itu. Oh, makanya. Takut tidak boleh dieja. Ha? Pasal tidak ada dalam ini bangsa, maka tidak ada boleh dieja perkataan takut. Ah, orang jom, paksa kita, jom. Takut kau, takut, eja takut. Keluarnya B-E-R-A-N-I. Itu kita punya takut kalau mau tahu. Itu kita punya takut. Ha? Dipaksa lagi, eja. Takut eja keluar G-A-S-A-K. Gasak. Berani. Ha. Seperti singa yang lapar. Begitu ya. Allah. Itu kita punya takut. Ha. Semalam baru saya tengok apa dokumentari cerita Mak Janggut. Ha. Mak Janggut berani. Orang biasa saja. Orang biasa. Tapi pertahankan syahid dia digantung oleh British. Mereka punya zalim. Nanti akan berlaku lebih zalim pada zaman Mak Janggut. Allah. Akan berlaku lebih zalim daripada zaman Diponegoro. Allah zalim. Akan zalim lebih daripada zaman Portugis masuk Melaka dulu ya. Akan berlaku lebih itu semua. Kemudian akan berlaku gempa bumi yang akan menelan tentera Sufiani. Baik. Setelah mendengar pembayatan Imam Mahdi di Makkah, seorang penguasa zalim di Syria yang dikenali sebagai namanya Sufiani. Tak tahu Sufiani itu siapa, namanya Sufian ke? Nanti dia akan jadi presiden namanya Sufian ke? Ataupun dia punya apa, wallahu alam. Semuanya nanti kau tengoklah, rupanya nama dia pun betul lah. Kalau Nabi kau cakap, nanti kita tengok sama ada namanya ke, sifatnya ke. Tapi sebutnya Nabi sebut tentera Sufiani. Ataupun short form daripada grup-grup. Sekarang orang kan suka nama. Apa, nama apa itu, TT, apa tentera TUDM, tentera udara diraja Malaysia. Something like that kan. Entah tentera apa, entah Syrian apa ke gitu gini, jadi ejaannya Sufiani, wallahu alam. Ha? Kita pun tak tahu. Ha, macam Indonesia kan, dia punya angkatan perang pun apa, aparat lah ke apa semua tu kan, semua ada short form, short form. Mungkin wallahu alam. Okay. Tapi tu namanya nama atau gelaran ataupun short form, tapi itulah dia Sufiani. Nabi kita sebut dia Sufiani ya. Akan bergegas mengirim tenteranya ke Mekah untuk menumpaskan angkatan tentera Imam Mahdi. Apabila tentera As-Sufiani sampai ke satu tempat yang bernama Al-Baida, iaitu tempat antara berhampiran dengan kota Madinah Al-Munawwarah, tentera ini akan ditelan oleh bumi. Tiada seorang pun di antara mereka yang selamat kecuali seorang saja. Seorang dari mereka itu, kecuali dua orang saja.
seorang dari mereka itu akan kembali ke Suria membawa khabar yang sedih, nahas tentera itu kepada As-Sufyani, dan satu lagi akan pergi ke Mekah membawa berita gembira kepada Imam Al-Mahdi. Ya. Allah. Baik. Maknanya bukan ke Mekah tau. Kita tengok cerita sini. Ini ya. Gempa ya. Ini gempa bukan gempa ya. Bumi Mekah. Okeylah gempa lah maknanya. Bumi Mekah telah mereka. Imam Mahdi dibaiat di Mekah. Dalam Masjidil Haram. Kata Rasulullah, dia akan dibaiat oleh yang berbaiat kepadanya berbaris-baris. Dan yang terpaksa berbaiat kepadanya. Bermakna for some of them, they got no choice. Sekarang ni kita pandang situasinya. Masuk Mekah boleh masuk Semarang tak? Nak ada visa, nak ada permit, nak ada apa semua. Bermakna Mahdi dan dia punya pegawai-pegawainya masuk Mekah, ya begitu. Mereka masuk Mekah, ya begitu. Masuk Mekah, ya begitu. Macam kita juga datang ke Mekah. Boleh bawa pedang tak? Tak. Boleh bawa machine gun tak? Tak boleh. Sekotong empty handed macam kita, kosong tangan bawa. Kemudian dia boleh naik khutbah, dia boleh cakap, boleh syarah semua. Tak ada siapa boleh larang dia. Sekarang boleh tak orang naik Masjid Ismail ke naik Kaabah, naik mimbar khutbah? Boleh tak? Tak boleh. Sekarang aja pun tak boleh. Apalagi zaman macam mana nanti. Tapi kok zaman Mahdi boleh? Mana polisnya kok tak larang? Sama ada mereka tak boleh, tak mampu larang kalau mereka ada, ataupun ketika itu mereka pun dah tak ada lagi. Mereka dah sibuk joget ke, mereka sedang attend something, tengah ada perang kat mana. Kan tengah begini, tengah kecoh tau. Tengah perang Mekah Madinah, semua tengah kecoh, tumpah darah semua dari sekitar Kaabah semua tu. Maka Mahdi naik. Jadi sama ada polisnya pun tengah kebingungan. Wallahualam, Allah wa'ad-arish. Ataupun Allah. Mereka kebisuan. Tidak boleh. Tak boleh nak buat apa-apa. Mahdi naik. Lepas Mahdi menaik, dah dibayat, mereka tengok, tak boleh nak buat apa-apa. Tak boleh nak buat apa-apa. Mekah Madinah bukan dia punya, Allah punya. Sekarang Allah mewarisi balik semula. Tercengang mereka, tercengang, pelengar muka mereka tengok semua. Ngawa semuanya itu mereka. Ya. Maka Mahdi dengan tenteranya semua keluar. Nak menunjukkan Madinah, pusat pentadbiran mereka. Dalam nak menuju Madinah, mereka didatangi oleh satu pasukan di hari arah Syam. Ini bukan Syria ya, Syam. Dari Syam. Ya, Syam. Syam tu mana termasuk Sirah dalam Syam. Kalau kita sebut Syam lebih luas lagi. Dari arah Syam. Syam tu mana? Filistin, Syria, Jordan. So sebahagian daripada itu semua sebahagian daripada Syam. Okay. Dan dari dalam situ ada tentera apa lagi? Ada negeri apa lagi? Di daerah situ, Filistin, Syria semua, ada tak satu grup, satu trup yang suka jadi hero? Kalau ada apa-apa, dia datang tukang tampil. We are the hero. We protect. Tentera apa itu agak-agaknya? The big brother for the whole world. Siapa agaknya? Ada tak pangkalan mereka di situ? Di mana tu? Israel. Dalam Syam juga. Mereka akan datang. We would help you. Kemudian, siapa yang kasih tahu sama mereka? Siapa yang komplain dengan mereka? Tolong, ada orang sudah kacau Masjidil Haram. We cannot do anything. Tolong, tak ramai pun sangat. Few hundred saja, 300 lebih saja. Tak ramai, orang-orang biasa saja pun. Tapi macam mana dia kok boleh kontrol begitu-begini? Sekarang tengah tuju Madinah, begini-begini kot apa pantauan kami. Siapa yang beritelefonkan mereka? Siapa agaknya? Saudi, kita dah nampak Wahabi punya yang telefonkan. Dia telefonkan, dia kasih tahu, dia reportkan. Kemudian dalam hadis ini, Siti Aisyah boleh tanya sama Nabi tau. Semua kita tengok sinaronya, kita boleh nampak main pemain-pemain peranannya. Siti Aisyah boleh tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mereka ditelan bumi sekaligus 500 orang. Bagaimana kalau ada di kalangan mereka tu orang-orang yang masih beriman? Nabi, mereka ditelan bumi sekaligus. Tetapi mereka dibangkitkan atas niat masing-masing. Bermakna ada mukmin dalam situ. Siti Aisyah boleh pandai pula. Siti Aisyah ni kasyaf ya, isteri Nabi SAW. Dia boleh tanya pula, apa? Kalau ada mukmin dalam situ. Memang ada mukmin dalam situ. Kadang kita faham, dia orang ni punya grup kalau nak attack orang semua, dia sendiri tak? Pakai tentera bersekutu kan? Nak serang Iraq, semua ada pakai tentera bersekutu kan? Ada daripada tentera Syria pun ada masuk, tentera ini pun ada masuk. Ada mukmin tak? Yang mukmin, mereka sangka, mereka akan diberitahu oleh ketua mereka, kita akan nak menyelamatkan Masjidil Haram dari teroris yang sedang nak tawan. Sekarang mereka tengah nak kacau Masjid Nabawi, Masjid Nabi pula. Kalau sebagai tentera mukmin, orang beriman, semangat tak nak pergi bela? Semangat. Dia tak tahu yang diserang Mahdi rupanya.
Ditelan, yaumil akhir dibangkit, ya Allah, aku tak tahu, ya Allah, mati-mati, aku ingatkan Mahdi, aku ingatkan orang kafir, ya Allah, aku ingatkan orang jahat, Syiah ke siapa ke, begitu ya. Maka aku ingatkan datang nak demi Kaabahmu, ya Allah. Tapi rupanya yang aku serang tu Mahdi, aku ditelan bumi, ampun, ya Allah, aku tak tahu, ampun, Imam Mahdi, Allah tak ada bicara dia lain. Jadi, apa? Kita tengok, siapa yang terkaku, siapa yang komplain, siapa yang datang, siapa-siapa yang ditelan bumi. Dan siapa akan dibangkit nanti yang akhir nanti. Semuanya dah ada peranan-peranannya. Kita dah boleh baca semuanya begitu ya. Semuanya dah baca Allahu semua Akbar. begitu ya. Mereka tidak akan selesa dengan Imam Mahdi punya pentadbiran. Nanti kita akan tengok berikutnya lagi. Akan gempa lagi sekali sebutnya ya. Apa? Ketika itu apabila Mahdi dah keluar pentadbiran dia, mereka cannot do anything. Senanglah. Abi, macam mana kekuatan dia ke? Allah senanglah nak jatuhkan. Fir'aun tu jatuh sekelip mata tenggelamlah. Out, apa apa kaum Samud dan kaum Ad habis habis sekelip mata lah Allah Ta'ala hapuskan. Ini kan pula sekali Saudi saja dia tengah joget-joget mati semua. Wallahu alam. Senang Allah Ta'ala kalau nak hapuskan mereka semua. Mereka tengah kecoh, mereka cannot do anything. Nanti kemudian Mahdi ambil alih pucuk pimpinan. Bila Mahdi ambil alih pucuk pimpinan, Allah tengok kasih senang saja tengok Taliban. Masuk senang, berapa hari aja dia boleh masuk balik semula kan. Ha. Itu semua gambaran kita boleh tengok nanti macam mana. Dan bila masuk orang dia sendiri tak suka kan. Jangan dia tak suka pasal nak pindah pergi Amerika, nak pergi apa. Kau tengok yang tak suka tu siapa semua tu. Yang rebang rambut semua tu, yang pakai necktie bersangkut di tengkuk tu semua tu. Semua tu tak suka. Padahal yang takbir orang berserban dia tak suka pulanya. Itu kau pun negeri dia lah punya pasal ya. Tapi kita tengok bermakna orang lagi suka orang kafir takbir daripada orang Islam takbir. Nanti zaman Mahdi ya gitu. Dia tak suka. Bondong-bondong dia keluar daripada Mekah Madinah. As a refugee nak minta tolong. Nak pergi. Dia kumpul di manalah. Dia Riyadh ke di mana tu. Nak minta tolong macam mana gitu. Itu ketika Nabi bilang gempa. Mekah dan Madinah gempa memuntahkan orang-orang munafiknya. Mekah dan Madinah memuntahkan. Muntah tu di gempa could be betul-betul real gempa. Ataupun gempa jiwanya. Kalau sebagaimana disebutkan apa kisahnya Habib Abdullah Zuhri mengatakan gempa jiwanya. Gempa jiwanya tak kerasan semua. Alamak kita di bawah ini semua. Tak boleh kelab malam lagi. Tak boleh apa semua gitu. Macam mana strik lah ni apa semua. Sementara ni kita keluar dulu. Kita nanti kita masuk balik. Don't worry. Kita keluar balik. Dia keluar dapatkan Dajjal. Na'udzubillah min dzalik ya. Dia tak selesa bawa Mahdi. Dia keluar nanti. Keluar. Keluarlah situ memang bagus. Biar kita yang kan takbir Mekah Madinah tadi. Ha, umat-umat apa daripada ahli sunnah wal jamaah. Ketika itu kalau disuruh bang Masjidil Haram jangan takut. Ha, wahai saudara-saudara sekalian. Bang, Mahdi toleh kanan toleh kiri kan dia nak suruh siapa dia suruh siapa. Macam kita kan dalam kuliah apa kan tuan-tuan guru nak suruh siapa. Bang dia suruh tengok. Bang, dah masuk waktu. Ha, kalau dia tengok tunjuk kita jangan aku buat tengok kanan kiri. Kau sudah bang jangan mengada-ngada. Ha, aku dia tunjuk kau jangan mengada terus gitu. Ha, tu kau bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bang, di Masjidil Haram orang kita bang. Kita tengok siapa apa pemimpin imamnya Imam Al-Mahdi. Imam Mahdi tengah keluar. Aku pergi settlekan sana. Kau ganti. Tengok siapa di kanan kita. Ah. Ha? Dia minta siapa? Tak gelah. Ustaz Saleh ke? Ustaz Zainuddin ke? Ustaz apa Zainuri ke? Ustaz siapa ke daripada orang bangsa kita? Dia sudah Imam Mahdi tunjuk kau tampil. Jangan tak mau. Lillahi Ta'ala bawa. Tak kisah. Kalau dah jemaah ditunjuk, kau tampil. Dia kan tengok dari siapa-siapa, Pak Haji, tampil. Tampil jadi imam. Jadi imam, jadi Bilal Masjidil Haram. Jadi pegang oleh Sayyidina Imam Mahdi. Ha? Dia suruh permanen, ya permanen. Tak ada permanen, sementara tengah mengatur. Permanen, apa sementara, ya sementara, temporary. Semuanya tu akan ditadbir ketika itu semua kena sanggup. Tak tahu satu orang ditunjuk, awak tolong kesatkan itu. Kalau rupanya ni siapa ni? Bekas menteri rupanya. Kesat jangan tak kesat kalau Mahdi yang dah suruh kau buat. Tak buat tu derhaka dengan dia tu, derhaka dengan Rasulullah. Derhaka dengan Rasulullah tu derhaka dengan Allah. Ha? Dia khalifahnya tu. Ha? Dia khalifahnya. Wajib beri permenterian kepadanya. Ha? Tak boleh tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, itulah tadi penyampaian daripada Syekh Abu Zaki As-Sanggafuri ya guys ya. Allahu Akbar Ta'mim. Shock guys, asli shock banget ketika istilahnya apa yang disampaikan. Memang kita tidak bisa istilahnya mengkultuskan seperti itu, akan tetapi kita memang harus istilahnya apa kata Syekh tadi, terima seperti itu, harus siap macam itu apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk bangsa Melayu seperti itu guys ya.
Allahu Akbar, ya Allah, merinding guys, asli merinding. Terus apa yang kita sudah siapkan sekarang ini? Apakah rohani kita sudah siap? Kata Syekh tadi, siapkan rohani. Memang betul ya kan, ilmu silat, ilmu keris dan lain sebagainya itu juga penting, tapi tidak kalah penting ya, yaitu rohani kita, ketakwaan kita, jiwa kita, dekatnya jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuatlah kita. Meskipun kita tidak punya senjata, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan kun, maka semua bisa terjadi dengan kehendaknya. Allahu Akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Saya tidak bisa komen banyak-banyak. Yang penting ini, aduh, wawasan dan pengetahuan kita sangat banyak sekali. Apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Zaki ini guys, Allahu Akbar, tak kuat lah saya nak cakap apa ya kan. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Apakah yang akan terjadi nanti? Wallahu a'lam bisawab. Komen ke bawah. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.